Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jepata. Kembali lagi di Pemburu Legend Channel, channel tentang masak dan makan, terutama masak dan makan hasil berburu Paman Atif Gianto. Kali ini adalah video sebelumnya, waktu kita menggoreng mitiau dengan campuran daging rusa hasil berburu paman. Dan video selanjutnya adalah kita akan menikmati hasil masakan kita. Kita akan mukbang bersama istri tercinta. Selamat menyaksikan. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa dukung saluran ini dengan like, comment, dan subscribe. Makan, Bu, ya. Makan apa, Bu? Kwetiau apa nih? Kwetiau daging rusa. Kwetiau goreng kah? Yummy. Gimana, Bu? Enak kah? Apa bedanya dengan kalau ini dengan daging sapi atau dengan daging babi? Ini kan daging rusa. Lebih wangi kayaknya, ya. Lebih wangi, ya. Betul. Dagingnya itu. Betul. Iya. Apa betul? Jadi wangi terus dagingnya manis. Begitu, ya. Sip lah. Karena mati dia kan lah. Daging alami. Dan ini karena masakan suami sih, ya. Iya. Enak. Aduh. Ini memang enak. Enak sih. Betul nih. Kelihatannya sangat menarik. Emang enak sih. Wow. Sekarang giliran saya untuk menikmati makanan saya. Kalau istri tadi sudah, biarkan dia makan, menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Mau nambah katanya, silakan. Sekarang saya coba akan masakan sendiri ini. Ini coba daging rusanya. Wow. Tidak kalah, ya, kalau di itu ditandingkan dengan mitiau yang dijual di pasar, ya. Tidak kalah nilainya nih. Bahkan bisa lebih unggul dari komposisi makanan dan cita rasa. Ini kan sawi, batang sawi kan, tapi lembut. Ini tidak pahit, ya. Manis? Bukan. Ini tumis sebentar saja menjelang matang mie tadi. Ayo kita nambah. Mana tadi tahunya? Coba. Ini tahu. Dapat. Sedap banget. Mau nambah, ya? Ini udah nambah. Iya, Kak. Jadi cukup sampai 2-3 suntik, ya. Mau nambah lagi rasanya, ya. Beda kan? Beda kan? Ini saking enaknya ini, susah berkata-kata untuk menikmati makanan ini. Wow. Sedap banget.